Assalamualaikum guys, ini pagi tadi ada Mbak apa namanya dari Purabika ya, Mbak sales nawarin ini, kok saya pengen nyoba gitu. Aku nggak pernah minum yang saset-saset begini, kok ini pengen nyoba nih. Tapi dingin ya. Saya udah buka nih dalamnya, takutnya ada dua, ada ini yang ininya sasetnya itu masukin sini. Nah, kayaknya penyajiannya dingin katanya, berarti pakai es batu ya. Nah, ini udah. Ini saran penyajiannya tuh. Air 150 cc. Tambahkan nata de coco. Oh, berarti gitu. Air biasa aja berarti, bukan air panas gitu ya. Petunjuk penyajian, panas boleh. Nih, terus tambahkan nata de coco. Kalau yang dingin air dingin biasa. Air dingin diaduk, tambahkan tadi koko juga, saya maunya yang panas aja lah, gak mau es. Ini pengen nyoba aja guys, coba nanti rasanya ya guys. Ini kan ada yang pakai misalnya penyajian pakai panas pakai dingin, nah, saya pakai panas aja nih. Pakai panas udah saya aduk tuh kan harusnya gelasnya kecil, itu karena saya pakai panas jadi setengah aja. Coba ini kita tambahkan nata de coco-nya ya guys. Nih nata de coco kita masukkan, tapi ini panas, kalau dingin mungkin lebih enak. Kalau saya kan enggak jarang banget minum es ya, hampir enggak pernah bisa dibilang banget ya. Ini juga enggak pernah saya minum kayak gini nih, pengen nyoba gitu tadi. Ini produk baru soalnya, coba ya. Enggak apa-apa lah, orang banyak tahu rasanya kayak apa, budi kan gitu ya. Nah ini nih saya mau nyoba ini dah. Tadi air panas ini dispenser sih. Tuh. Saya aduk, saya coba minum dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada nata de coco-nya ya. Nata de coco-nya, oh kecil-kecil banget. Ini ada sih guys tuh. Ini ada nata de coco-nya tuh. Coba bismillahirrahmanirrahim. Enak juga sih. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang mau nyoba di Budi ada ya. Pakai es batu juga boleh. Oke guys, silakan mencoba. Bukan endorse ini juga ya. Terima kasih.